السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih juga pada Cik Syariman, wakil pengerusi kelab kebajikan NSTP, kerana sudi menjemput kelab kembara 4x4 Selangor untuk melibatkan dalam program-program di bulan Ramadan ini. Dan tak lupa juga kepada pihak Adabi yang banyak menyumbang dan sponsor untuk mendayakan program-program pada malam ini. Di sini saya sebagai wakil daripada kelab mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada Haji Belatuk, Pebelatuk atau Haji Jam yang berusaha yang menyangkirkan pada pihak NSTP terhadap kelab-kelab terhadap kelab kita ini, dan pada rakan-rakan yang banyak membuat pengorbanan masa, duit untuk menjayakan program-program yang telah pihak NSTP pada bulan Ramadan ini. Di sinilah bagaimana program-program yang murni ini dapat kita merapatkan hubungan dengan pihak-pihak lain. Jadi pada pagi ini program sahur yang lebih bermakna pada kita semua, kerana kita dapat bertemu pada bapa-bapa dan ibu-ibu yang masih lagi memerlukan kasih sayang daripada kita semua. Jadi di sinilah kita sama-sama mengambil iktibar bahawa setiap suatu hari nanti kita juga akan berada di situasi mereka semua. Jadi ruang yang kita ada. Jadi di sini juga ruang yang kita ada, kita jagalah ibu-ibu dan bapa-bapa kita yang masih ada dengan yang terbaik. InsyaAllah marilah kita sama-sama membimbing diri kita, keluarga kita untuk mengadakan kasih sayang, sifat kasih sayang terhadap kedua-dua ibu bapa kita. Jadi saya sebagai Presiden Kelab menyeru pada rakan-rakan semua supaya meneruskanlah perjuangan-perjuangan kerja amal malam ini, kerana dia baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga boleh dengan secara tidak langsungnya kelab kita ini dikenali oleh pihak-pihak luar. Jadi inilah motif penubuhan kelab kembara ni, dengan satu motif untuk keluarga, yang kedua itu kerja-kerja amal. Jadi setakat ini saja pada saya pada pagi ini. Jadi dengan ini saya mengucap ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, rakan-rakan yang terlibat. Jadi kita memohon juga kepada rakan-rakan kita yang luar yang tidak dapat hadir bersama, InsyaAllah pada kelainan hari, program yang lain, kita panggil mereka bersama-sama kita untuk menjayakan program-program yang mulia ini. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.